Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dulu anak desa. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe, subscribe di bawah. Jangan juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari video saya berikutnya lor. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedikit mereview dan juga cara kerja lor ya. Ini lampu lor, lampu LED strip link, lampu LED series Aurora. Jadi lampunya panjangnya ini ada 2 biji, panjangnya 10 meteran enggak salah itu. 10 meteran panjangnya lur. Jadi ini cocok digunakan untuk miniatur ataupun bahkan sound system yang ingin menambah variasi lur ya. Variasi klip-klip kayak odong-odong lur, kayak odong-odong. Oke, langsung kita buka. Kalau pembelian bisa langsung kalian beli di Shopee, itu banyak sekali lur pilihannya. Ini model seperti ini lur. Harganya ini sekitar 170 ribuan lur ya. 170 ribu sampai 150 ribuan. Ongkirnya tergantung wilayah masing-masing. Oke, kita buka aja. Di dalamnya ada 2 biji lur. 5 meter ya. 5 meter. Oh, jadi ini 5 meter, ini 5 meter lur. Ada 10, ada 2 biji, jadi totalnya 10 meter. Ini gulungan lur. Kalau gulungannya dilepas ya juga bisa lur ya. Jadi perlengkapannya ada 2 biji. Terus ini chargernya atau adaptornya ini lur. Adaptor. Ini arus, pembagian arus listrik menjadi 12 volt ini lur ya. Yang ini lur. Nah, ini remote-nya, ada remote control, kita tinggal milih warna yang apa aja. Mulai dari banyak warna ini lur. 1 2 3 4 lah. Oke, okay, ada 20 warna. Oke, langsung aja kita coba. Pertama kita tancapkan yang lur ya, kita tancapkan yang ini, kita tancapkan dulu. Oke. Setelah itu yang di sini ada, ini ada dua bagian, ini ada dua juga lur ya. Oke. Ada dua juga ini. Misalkan yang laki-laki lur ya, yang luar maksudnya. Ini ada tanda panahnya lur, saya perjelas. Di sini ada tanda panahnya, jadi jangan sampai kebalik masangnya. Di sini juga ada tanda panah, jangan terbalik seperti ini. Jadi harus tanda panah dan juga tanda panah. Kita tancapkan aja 2 biji. Kalau ingin menjadi panjang ya kita sambung di sini lur ya, kita sambung seperti ini. Kalau ingin 5 meter ya kita sambung di sini, karena ini ada 2 biji lur. Pokoknya intinya yang panah ke panah lur ya. Oke, dan ini adalah sinyal dari remote-nya yang satu ini. Ini sudah menancap. Langsung aja kita tancap ke listrik. Oke. Ini sudah nyala, lur. Yang ini kita matikan dulu, lur ya. Waduh, nggak jelas, lur. Nah, ini kita matikan dulu. Nah, mati ya. Ini kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Sekarang warnanya kita mulai urut dari sini lur ya. Oke. Jadi berfungsi warnanya mulai oranye, pink. Oke. Ini tergantung selera pokoknya lur. Nah, ini klip-klip lur. Tergantung selera, slow, slow ya pelan lur. Quick, auto, auto cepat ya. Intinya itu tergantung selera masing-masing ya. Ini saya lampunya saya perjelaskan. Nah, seperti ini jadinya lur. Oke, diskuan cocok lur. Gawe buat miniaturan cocok ini. Nah, ini klip-klip. Jadi tampilannya sangat elastis sekali lur ya. Ini lentur sekali lur. Kayak terbuat dari karet lur ya. Oke lur, mungkin itu saja dari sedikit review pada kesempatan kali ini, sedikit reviewnya lur.
Jika bermanfaat atau berguna video ini, langsung tinggalkan subscribe di bawah. Subscribe-nya ya, jika bermanfaat. Kalau tanya-tanya bisa langsung di kolom komentar di bawah indoor. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klip, 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 klip. Kita matikan dulu.